Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Uni Arif Channel. Okay guys, hari ni ANW ada keluarkan menu baru. Menu sempena tahun baru Cina. Ini ada guys, mozzarella corny dog ni. So it's a classic corny dog lah kan. So diorang tambah mozzarella cheese guys. Mozzarella cheese dekat kat atas ni. Lepas tu diorang ada satu lagi dessert sempena apa Chinese New Year, tapi salted caramel waffle. Tapi aku yang ni aku order delivery, so mungkin yang waffle tu tak ada dekat delivery punya option lah, so aku tak dapat nak try. Tanpa buang masa, jomlah kita try. By the way, menu ni aku rasa tak adalah terlalu baru sebab aku tengok ada video Kak Ari Jojo, dia ada buat dalam beberapa bulan lepas. Tapi masa tu dia keluar bukan dekat official ANW lah, dia keluar dekat ANW Express saja yang mozzarella. Tapi hari ni officially launch lah hari ni. So okey lah guys, jom kita makan. Bismillah. Ini yang daging, yang ayam. Aku beli satu set ni dalam RM23. Aku order pakai Shopee Food. Aku dapat ni satu. Ni satu dengan corny mashed potato dengan air. Sepatutnya aku order yang set french fries, tapi dapat yang ni. Mungkin french fries orang tak available kot. Macam ni lah bentuk dia guys. Macam kau tengok bun, tu ada sausage dia lah kan, sausage dia. Terus kat sini dengan mozzarella. Sepatutnya tak silap aku ada dia tabur-tabur basil, tapi yang kat sini tak ada, so mungkin diorang miss tu lah. Okay guys, so basically bun, hot sausage, mozzarella cheese, yang penting dah klasik corny punya kuah. Bismillah. Sabar guys, bismillah. Bun dia lembut gila, sosis dia pun sedap. Yang apa, kuah klasik corny tu pun memang sedap gila, memang tak boleh cakap apa, memang sedap. Lepas tu mozzarella dia tak terlalu banyak lah. Bismillah. Bocor guys. Macam korang tahu, kalau macam McD terkenal dengan burger dia, KFC terkenal dengan ayam dia, kalau A&W memang terkenal dengan corny dog dia. Bagi aku memang tak ada masalah, memang memang sedap lah, memang kepakaran diorang. Cuma bagi aku mozzarella tu macam tak berfunction lah, tak ada function sangat lah, tak terasa sangat lah, tak tahu lah. Jom kita try yang ayam pula guys. Tadi yang daging, bagi aku benda tu memang sedap, tak ada masalah, tak ada komplain apa-apa pun. Sebab memang A&W punya corny dog memang sangat-sangat sedap. Cuma bagi aku idea taruh mozzarella tu tak berapa nak ngam sangat lah. Sebab bagi aku benda mozzarella tu gabungan antara dia dengan hot dog tu macam tak berapa menjadi lah guys. Sebab aku tak tahu, mungkin sikit sangat kot. Bukan kata nak boleh dapat cheese tarik macam tu, nak rasa cheese tu pun agak kurang sikit lah. Tu yang daging lah, kita try yang ayam pula. Bismillah. Bagi aku yang ayam ni rasa lebih sedap sikit daripada yang daging. Sebab gabungan sosis ayam dengan kuah ni, kuah corny ni dengan mozzarella tu, dia macam lebih sedap dimakan, lebih enjoy dimakan. Tapi bagi aku still mozzarella tu tak rasa lah guys. Aku tak tahu lah apa motif diorang buat ni.
seolah-olah better kau makan yang biasa punya apa? Biasa punya kau ni. Mungkin. Mungkin kalau korang nak rasa sensasi mozzarella tu, mungkin korang kena dine in. Take away, delivery, aku tak berapa nak galakkan lah kot. Okay lah guys, aku dah try mozzarella cone daripada A&W, beef dengan daging. Bagi aku benda ni sedap. Cuma just perasaan sedap tu macam baik korang beli yang biasa punya kot. Bagi aku yang mozzarella punya cone ni tidak terlalu ada apa-apa yang special lah. Bagi aku benda ni just normal sangat lah guys. Sorry A&W, bagi aku menu ni normal, nothing special lah, biasa je. Nak kata tak sedap, sedap, tapi just tak ada apa-apa yang menarik je lah. Ok lah guys, macam biasa kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tekan like, comment, share. Dan pada yang belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe guys eh. Dan make sure kalau tekan loceng sekali guys. Ok, jumpa lagi next video. Goodbye, jaga diri selalu guys, bye.